di kos-kosan. Jadi terbukti memang bahwa setelah melakukan penindakan beberapa waktu yang lalu, di kantor-kantor sudah mulai tutup, tapi mereka tetap melakukan kegiatannya di kos-kosan. Terbukti malam ini kita bisa melakukan penindakan di salah satu tempat di kos-kosan. Di kos-kosan ini kita berhasil melakukan penindakan ada dua lokasi atau dua kamar, di mana dalam dua kamar ini terdapat empat aplikasi pinjaman online ilegal. Ada empat orang yang kita amankan, nanti akan kita bawa ke kantor, kemudian akan kita melakukan proses penyelidikan. Ini berdasarkan pengembangan kasus yang kemarin atau ada laporan masyarakat yang baru? Ya, beberapa hari yang lalu kita melakukan press conference atau rilis dengan teman-teman wartawan. Saya menyampaikan ada IG kita untuk masyarakat yang nanti ingin melaporkan terkait dengan pinjaman online ilegal. Nah, malam ini adalah tindakan dari masyarakat yang melapor di IG kami. Jadi di IG kami ada melaporkan bahwa dia pinjam sebesar 1 juta rupiah dan dia sudah membayar 20 juta rupiah dan masih ditagih lagi sampai 20 juta lagi ke depan. Makanya dia melakukan laporan pada kami dan kami menindaklanjuti laporan tersebut dan malam ini kita berhasil melakukan penindakan di satu buah kos-kosan di daerah Cengkareng.